untuk membatasi jumlah koneksi ya teman-teman ya, jumlah koneksi hotspot pribadi saat kita berbagi. Jadi apabila teman-teman mengaktifkan hotspot di HP Xiaomi ataupun di HP Poco, di sini teman-teman bisa untuk mengatur jumlah koneksinya. Jadi misalnya satu hotspot di HP kita apakah cuma bisa untuk 2 HP ataupun 3 HP. Jadi misalnya kita mengaktifkan 3 HP, apabila HP keempat ini mengkoneksi, itu tidak bakalan bisa, biarpun kata sandinya benar karena memang sudah terjumlahkan koneksinya, bisa kita atur. Jadi cara untuk mengaturnya seperti ini. Kita buka pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian hotspot portable. Ini silahkan teman-teman akan aktif ya. Kemudian di sini kita scroll ke bawah untuk cara kita mengatur koneksinya. Di sini ada namanya perangkat terhubung. Kita tekan. Kemudian kita tekan di bagian sini. Nah, di sini kita bisa memilihnya 1 sampai 6 ataupun tidak terbatas. Jadi saya contohkan 2. Apabila HP ketiga ingin mengkoneksi tidak bakalan bisa karena sudah terblok dari sininya. Jadi di sini ada daftar blokir, enggak penting ya. Nah, jadi itu mengaturnya seperti inilah ya teman-teman ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.